Akses jalan Provinsi Jambi sepanjang 7 km di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi rusak berat. Untuk melintas, pengendara harus waspada agar tidak menjadi korban. Beginilah kondisi ruas jalan yang merupakan penghubung perbatasan Kelurahan Simpang dengan Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan kondisi infrastruktur yang rusak parah, jalan ini merupakan akses utama yang kerap dilalui masyarakat. Jalan yang dipenuhi dengan lubang dan dalam kondisi becek saat penghujan menjadi pemandangan sehari-hari warga yang melintas. Dengan kondisi memprihatinkan ini, tidak sedikit pengendara sepeda motor terjatuh dan truk pun terperosok. Salah seorang pengendara, Samsul, menuturkan sangat prihatin dengan kondisi rusaknya jalan. Apabila hujan deras, terlebih saat pasangnya air sungai, jalan bisa terendam. Akibatnya akses masyarakat pun terhambat. Samsul berharap adanya perbaikan dan peninggian muka tanah infrastruktur jalan tersebut agar dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukan mengganggu lagi, terhambat kita bang. Kita sawah ini bisa 3 hari, 5 hari baru nyampe pabrik. Ini sepanjang jalan. Ini jalan provinsi bang ya? Jalan provinsi. Jadi setiap kalau hujan, kondisinya memang hancur gini, Bang? Iya. Banjir tenggelam. Tuh. Oh, tenggelam dia, Bang? Depan itu tenggelam semua. Tuh. Kalau air pasang tinggi, ya, Bang? Mobilnya, ban ini tenggelam. Rama Admiral, JEK TV melaporkan.